kembali lagi bersama gue Firzal Meno di game Mama Simulator lagi ya. Jadi di episode sebelumnya itu kita sudah mainkan sampai 6 episode. Bukan 6 episode sih, tapi 6 challenge. Dan kita langsung aja di Ice Egg ya. Gue lupa lagi, ini tuh gamenya benar-benar kenceng banget suaranya. Gak tau, gak bisa dikecilin gitu loh. Oke, langsung aja kita kemarin itu di Ice Egg yang terakhir food poisoning itu kita sering ke kamar mandi ya guys. Kita buang air besar terus gitu. Dan langsung yang ketujuh ini gue belum tahu kita mau ngapain, tapi di sini kita langsung aja main judulnya Ice Egg guys. Jadi langsung aja let's go. Ai. Ini si bayi ini tuh selalu gayanya ya. Oke, gue gak belum tahu nih yang ketujuh suruh ngapain kita. Oke, kita suruh betul. Ketawa lagi. Gak tahu apa ini, gue licin aja. Licin banget anjir. Oke, oke. Wizet, ini Uset, uset, udah kena XQ anjing. Oh nge, okay. Minta apa deh? Ini gua sumpah. Oke, okay, ganti popok. Kita lempar. Ketawa aja lu. Udah belum ya? Oke, okay. Sebenarnya masih sama misinya, cuma kayaknya agak lebih ribet karena kita seperti ini ya. Makan dulu, makan. Aduh, biasaan. Dan sekarang ini udah dua guys, kita butuh makan sama butuh kamar mandi. Selalu kalau setiap kamar mandi kita langsung nice bangun, nice kita langsung bangun. Woi, nah kita minta apa nih? Susu seperti biasa. Kita belum melempar itu ada di mana susu ya. Oke, oke. Taruh dulu di sini. Eh, makan. Oke, cukup kayaknya cukup. Tunggu ya, mana? Ya Allah, ini tuh. Oke guys, kayak kita no way, jatuh lagi. Biasaan kalau susahnya. Oke, taruh yang benar. Cep. Oke, nice. Kita isi susu. Nah, ini kayaknya bagian yang paling susah. Kita mesti isi air. Oke. Waktu kita sudah 20 detik. Langsung aja. Nah, mantap. Anak bocil. Udah selesai? Minta naon teh anjing. Mana bedak? Cepet. Oke. Jadi guys, cukup susah ya ternyata. Karena kita mesti merhatiin makan kita juga sama kita ke kamar mandi. Oke, untuk itu challenge berikutnya Mountain of Gift. Kayaknya bakal agak ribet banget ya, karena kita suruh milih kayaknya nih. Banyak, lihat aja tuh mainannya banyak guys. Kita suruh milih nih warna apa pas ini ya. Langsung. Tetap ada makan sama kamar mandinya juga lagi. Oh, minta warna kuning. Di mana? Sini. Ah. Ambil warna kuning, nang ning nu. Nah, bener kan? Ai, senangnya jadi ibu gitu loh. Bebek hijau merah, bebek. Aha, I got this. Oke, apa perlu gue gendong anaknya? Bukan. Ya apalagi nak, apalagi. Oke. Susu dong anjir. Belum dinyalain. Nah, oke, taruh lagi. Oke, taruh mana? Belum kena. Oke.
Aduh, minta makan pula. Tunggu, ya cukup. Taruh lu deh, makan lu. Nice, nice. Sabar ya. Emang kalau mau jadi orang tua tuh agak ribet, guys. Terus kita ambil, kita kasih ke anak kita. Nyai. Tunggu, kita mesti makan dulu. Enggak, kita kamar mandi aja deh. Tunggu, lihat dulu apa diminta apa. Aduh, boneka kuning ungu, boneka kuning ungu, boneka kuning ungu. Habis ini kita langsung ke kamar mandi, guys. Oh, no way. Ini kuning ungu. Ay, gila bentuknya bintang dong. Butuh kamar mandi. Onge, onge. Menang. Gue nggak tahu. Oke, gue rasa cukup mudah ya ternyata, guys. Oke. Ya, yang seperti kita tahu earthquake itu adalah gempa. Dan gue udah pikirin di kepala gue itu pasti gempa kalau kita lagi bikin susu tiba-tiba goyang gitu. That's right. Jadi kita bakal lihat aja gimana, guys. Langsung ya. Kita bikin-bikin dan nyari mainan saat gempa gitu. Langsung dia minta mainan warna merah. Merah bintang. Anjir. Bukan love. Love, 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 love. Ah, eh, oh, kan enggak bener nih, semuanya mental-mentalan. Apa lagi, minta apa lagi? Dot, dot, dot. Oh, bener kan dot? Dotnya mana? Wah, belum dicuci lagi. Oke, okay. Buset, susunya, eh. Aduh, pasti ribet nih susunya, nggak bisa gerak-gerak nih pasti nih. Aduh, bahaya banget nih. Gua, ayo minta mainan ganti. Kuning bulat, kuning bulat. Buset nih mainan, buset, buset, buset. Oke. Oke, oke. Gua harus makan dulu, guys. Gua makan dulu. Ah! Makanannya mana? Oh, minta apa dia? Minta apa? Minta apa? Dia ingin pop dong. Ya, anaknya jatuh! Aduh, bedak. Oh my god, ini agak ribet. No way. No way, aku. Ternyata terakhir dia. Gue kira gue gak bakal sempat, anjir. Ternyata terakhirnya seperti itu, guys. Oke. Okay. It's okay, it's okay. Dan yang ke-10 kali ini, wah ini kayaknya banyak enggak sih? Kemungkinan baru sampai kalau di sini 11, 12, 13, 4, 20 lah ya. Enggak 20 sih kayaknya. Tapi kita belum tahu deh, kita cobanya nanti. Desire to sleep. Malam hari ya. Jadi udah datang dan gimana kita lihat aja nanti. Gimana ya? Gak usah pakai trending-trendingan, guys. Gak suka gue. Asik. Padahal pertama kalinya gue trending loh. Oke, kita mesti menjaga ini ya, bar inian kita, tidur kita. Biar kita gak ngantuk. Kayaknya kita mesti minum kopi ya. Tadi ada kopi soalnya. Oke. Anaknya ini kita suruh tidur. Oh itu minum kopi kali ya. Kopi. Oh iya minum kopi guys. Ya. Tunggu, gua belum tahu cara bikin kopinya. Ah, itu tuh harusnya ada. Jadi di situ ada cara bikin kopinya. Tapi by the way kita bawa dotnya juga ya kayaknya. Dia pertama minta dot. Kita langsung jangan lupa bikin kopi dulu. Mana kopi? Oke, kita
tunggu, kayaknya gelasnya mesti dicuci dulu nih guys. Oke, kita taruh sini, kita bikin kopi. Kopi. Ai. Minum. Cara minumnya gimana, Ning? Tunggu ya. Kalau gue emang nggak sampai, gue bakal skip aja. Kok kenapa ke menu gitu kan? Maksudnya gue. Wow, you were busy that you did not notice how night had come. A child doesn't even think going to bed, do everything that need. Bla 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 bla. Masalahnya bikin kopinya ini. Yang gue belum tahu caranya. Gimana caranya? Air panas kah? Anjing ditenggak beneran ke atas dong anjir. Nina, kamu mah kesimpeng aja pasti juga udah kok. Kamu mau minta apa lagi? Ntar mana tuh anjim? Oh ya, kamu minta mainan ya. Warna hijau segitiga, warna hijau segitiga. Ah, that's it. I got this. Nice. Ntar mama mau minum kopi lagi nih. Cepat, kamu minta apa lagi? Cepat. Jangan tawa kamu malam-malam kesurupan aja. Aduh, minta susu pula. Ini nih yang males nih. Untung gak ada gempa. Aduh, mamamu ini nah pengen cepat. Oke, mama minta pengen bikin susu dulu buat kamu ya. Ngerepot anjir jadi ibu itu enggak gampang. Makanya guys, jangan lupa lah sayangi mama kalian guys. Ya. Ntar bayangin kalau mama kalian tuh udah nggak ada gitu, betapa rindunya kalian ya. Sayangin mama kalian guys. Oke. Aduh, malam-malam ya udahlah. Ini gue nggak pernah masuk deh by the way. Oh kan nggak pernah masuk gitu loh. Cupu banget gue nggak bisa main basket. Oke, kita ambil pakein. Nah, sekarang tidur. Aduh, minum kopi. Ya Allah, no way. Kopi. Oke, kopi. Kopi kapal api. Masih sampai. Oke. Masih sampai anaknya. Aduh, minta apa tuh? Ungu segitiga. Ah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Sudah jauh banget, woi. Anaknya sompret nih. Wah, kayaknya gue mesti bikin kopi yang banyak ini emang. Waktu pas gue nungguin. Jadi gue bikin berkali-kali gitu, guys. Oke. Sebelum gue ngasih ini, gue kasih ini dulu. Oke. Nanti gue cuci-cuciin piring. Aduh. Tunggu ya, sebentar. Woy, buset, gue naik. Oke. Tunggu kopinya dulu. Wah, masalahnya nih. Oke, anaknya tunggu minta apa? Minta boneka merah segitiga. Boneka ah. Nah, nih lo makan tuh. Gua sekarang lagi butuhnya kopi. Tuh ya. Bikin lagi kopi. Oke.
anak gue ntar pasti nyariin lagi. Gue tunggu omongin dulu ya. Susu pula nyir. Aduh, kalau nenggak kopi kadang suka malam-malam gimana gitu ya. Emang sih bikin gak ngantuk. Oke. Ya aduh, ngantuk pula. Aduh, mana. Aduh, pengen mana lagi? Aduh, empengnya mana empengnya? Aduh, jatuh kan? Aduh. Ayo. Oh, nice. Okay, nice. Dah, udah minta susu, tahan dulu. Mamamu ini mau bikin kopi lagi. Di mana tadi gelasnya? Okay. Oh ya. Nice. Apaan lagi lo? Dan popok. Okay. Gua ganti bentaknya mana? Kayaknya gue mau speedrun nih. Ayo cepet ya. Ayo, aduh boneka merah, boneka minum kopi dulu. Nice. Boneka merah mana boneka merah? Ada segitiga. Segitiga apa bintang ya? Bintang benar. Tuh. Cepat gece dong, gece masih ada 17-15 detik. Selesai? Selesai guys, selesai. Oke. Oke. Jadi agak sebel sih sebenarnya. Soalnya namanya ini like out. Ya di mana kalau like out itu mati lampu masalahnya. Kayaknya ini yang terakhir ya. Abis itu kita udahan dulu karena cukup lumayan panjang waktunya nih. Wah, repot sih ini anjir. Ini like out. Ada makannya pula. Bebek. Ah, ini dia. Mana anaknya nih? Ah, kira sampai juga. Ah, belum lagi bikin kopi ya kan? Aduh. Pakai gula batu enggak tuh? Ada gulanya tadi barusan gue lihat. Aduh, mana nih? Oke, sabar nah. Mamamu mau bikin kopi dulu ini ya. Kompeng. Cepet dong. Oh my god. Aduh, jangan sampai kopinya jatuh. Mamamu mau minum kopi dulu, nah. Astaga, minum kopi jadi gelap. Oke. Apa gitu popok? Oke. What the fuck? Kelepas. Mana sih? Aduh, ribet banget. Itu segala sensor udah kayak jap kamu ya. Aduh, gak kelihatan sumpah lo. Kan gua kira gua udah ngambil. Oke. Mana? Kamu minta apa lagi? Boneka apa? Boneka kuning bulat. Nice. Boneka kuning bulat. Tapi gua gak tahu nih mana anak gua. Hilang sih. Aduh, gua suruh makan juga. Makan roti, makan kue pai yang banyak makannya. Penuh guys. Kenyang anak gue lupa. Oh, minta susu. Aduh, ini yang paling ribet nih susu emang. Oke, udah selesai. Kita ambil ini. Kita benerin lagi. Kita cuci. Kopi. Bukan. Mana? Tunggu, gue mau minum dulu. Nice. Gila, nikmat banget tuh kopinya. Sabar nak, mama nih udah siapin nih. Susumu tuh. Aduh, mana nih empengnya, aduh. Ah, nice. Nah, sekarang, belum dikasih airnya. Oke,
Aduh, gara-gara buru-buru nih. Aduh, gila, bikin susu buat anaknya lama banget gara-gara gua ngopi nih. Aduh, gua makan juga lagi. Nyata udah selesai. Kayaknya tuh susu tuh emang selalu yang paling terakhir ya. Ya, jadi yang challenge 12, there are clothes everywhere. Washing an essential part of the young mother life. It's time for you to join it. Oke, jadi sepertinya di episode selanjutnya ini yang bakal kita mainin, ya chapter ke-12 atau challenge ke-12, kita harus nyuci guys. Dan juga jangan lupa sama anaknya, karena kita punya banyak cucian yang harus kita selesaikan di next episode tentunya. Dan jangan lupa buat kalian yang nonton ini untuk like, comment, dan subscribe juga guys. Gua Frizal Meno pamit dan see you next time. Bye bye. Dadah.